Kalau anda ke laman web kami di astronomy.com, saya ingin bawa perspektif anda kepada satu rencana ataupun artikel yang ditulis oleh rakan setugas Syafizan Johari, iaitu bercerita mengenai menelusuri perkampungan diaspora petani di Ram Kam Heng Soi 53. Ini di Bangkok. Kalau dapat diambil gambarnya, ini cerita di mana kalau kita melihat kepada cerita di Selatan Thai, kita mungkin cerita mengenai isu immigration, kita bercerita mengenai pergolakan masyarakat Islam khususnya di Selatan Thai yang bergelut sejak 10-15 tahun lepas. Akan tetapi, Syafizan Johari membawa perspektif yang sedikit berlainan dalam artikel ini kali ini. Syafizan Johari, ya. Ke Bangkok baru-baru ini. Saya ke Bangkok atas dasar apa itu kita tolak tepi. Tapi yang menarik ini, tugasan. ASEAN, ya? Kalau dilihat kepada ASEAN, kita cerita kepada artikel ini, ini cukup signifikan untuk kita bincangkan pada hari ini. Kerana hari ini ada satu kejadian yang berlaku semalam. Ya. Ada satu kejadian yang berlaku di mana sekitar lebih kurang ada 15 orang anggota keselamatan sukarelawan sebenarnya. 15 anggota sukarela keselamatan yang maut di lokasi mereka bertugas di pos keselamatan. Dan 15 yang ini mereka bukan anggota keselamatan, mereka hanya sukarela. Sukarelawan. Dan berdasarkan laporan dikatakan bahawa kematian mereka ini ada kaitannya dengan satu lagi kematian seorang pemimpin tempatan yang mati dalam tahanan. Itu adalah orang kata cakap-cakap, unverified news. Dan cerita seperti ini kita akan selalu dapat daripada portal antarabangsa dan kita dapat kerana hubungan Malaysia dan juga Selatan Thailand itu begitu dekat sekali dan cukup signifikan sekali daripada sentimental dan sebagainya. Akan tetapi, apa yang berlaku dalam konteks Thailand sebenarnya bukan itu sahaja cerita yang sering dibincangkan mengenai penduduk di Selatan Thailand. Dan apa yang Syafizan letakkan pada hari ini ataupun saksikan ialah bagaimana masyarakat petani yang dahulunya berada di selatan sahaja, tapi semenjak 10 tahun lepas mereka sudah mula mencari peluang pekerjaan, ada peluang perniagaan. Malah kalau kita pergi ke Bangkok pada hari ini, bukanlah sesuatu asing untuk kita melihatkan anak-anak sekolah memakai tudung dan juga wanita yang bertudung bekerja di pasar raya dan sebagainya. Apa perubahan dan juga apa ceritanya sebenarnya? Saya rasa cerita dia agak sama dengan diaspora Kelantan ke Kuala Lumpur. Kalau dulu berbalik ke Selatan Thailand, orang-orang Naratiwat ialah petani yang masih boleh berbahasa Melayu, memilih Malaysia sebagai destinasi untuk mencari rezeki, tapi disebabkan oleh undang-undang imigresen, penguatkuasaan imigresen yang semakin ketat, kita gundah-guna cap jari dan sebagainya, dan untuk bekerja di Malaysia sudah jadi semakin mahal disebabkan oleh permit dan sebagainya, jadi mereka memilih untuk bekerja di Bangkok. Dan di Bangkok ini kebanyakan diaspora, saya panggil ini petani lah. Mereka ni orang-orang Melayu yang masih lagi berbahasa Melayu, banyak boleh orang kata merupakan orang-orang ditinggalan kerajaan petani dulu sebelum kerajaan tu tiada pada 1902. Jadi mereka ini masih lagi mengamalkan ada resam budaya Melayu, masih lagi bertutur dalam bahasa Melayu. Dan kalau dulu mereka mencari rezeki di Malaysia, ketika ini ramanya sudah pun memilih Bangkok sebagai destinasi utama mencari rezeki. Antaranya seperti sini, buka kedai-kedai dan sebagainya. Dan Ram Kam Heng ini tempat dekat mana kalau dapat dicari di peta kita ni? Ram Kam Heng ini adalah orang kata nampaknya di tepi sungai itu. Ini bukan sungai, di tepi sungai. Ini Klong. Okey, Klong is panggil apa? Terusan. Itu dia orang kita. Kalau orang Kedah pergi Thailand, jadilah. Okey, ini adalah sekitar ini adalah kawasan Ram Kam Heng. Inilah macam boat yang saya naikkan naik tadi. Inilah boat yang saya menaiki terusan tu. Terusan inilah. Dan terusan ini kalau nak diikutkan dibina oleh orang-orang petani sendiri yang dibawa sekitar 300-400 tahun yang lalu sebagai tawanan perang. Kemudian mereka bermastautin dan beranak pinak di sana. Tapi kenapa baru sekarang kita tahu, nampak dan juga lihat diaspora itu jelas? Apa yang berlaku sebelum ini? Okay. Apa yang terjadi ketika awal tahun 2000? Sebelum ini pada tahun 1940-an, wujudnya proses asimilasi berdasarkan dasar Ratan Neom yang diadakan oleh kerajaan Thailand pada ketika itu. Dan akibat kepada dasar asimilasi itu, maka kita tak nampaklah orang macam orang petani, orang Melayu di Bangkok. Tapi disebabkan oleh pada sekitar 10 tahun kebelakangan ini, lebih ramai orang-orang dari Golok umpamanya berhijrah ke Bangkok dan mereka memilih kawasan yang sama yang dipilih oleh gelombang pertama petani sekitar 300-400 dulu. Masih ada saudara mara yang dah ada kat situ. Kerana ekosistem petani itu dah ada. Walaupun
yang ada dahulu ni sudah berasimilasi dan lebih gemar, lebih selesa digelar sebagai Thai Muslim berbanding orang Patani yang berbahasa Melayu. Tapi mereka ada di situ, masjidnya, sejarahnya. Jadi ekosistem tu ada. Macam Zul juga cakap, ada saudara mara, ada sepupu, tapi sebagainya. Tapi apa kita lihat ialah asimilasi tu mungkin berlaku sebelum ini. Dan ditambah pula dengan ada satu universiti di sini namanya Rangkam Hei University. Rangkam Hei University ini menjadi universiti yang sering ataupun universiti pilihan warga dari Selatan Thai, warga Islam, warga yang berbahasa Melayu di Selatan Thai. Kerana apa? Sebab yang sama juga. Sebab di situ ada masjidnya, di situ ada makanannya, di situ tapi ada saudara maranya. Tapi kalau dilihat dahulu mungkin macam saya katakan tadi, bila kita masuk dalam BTS di Bangkok itu, lihat anak-anak muda bertudung dan sebagainya, itu satu perkara yang mungkin susah untuk dilihat dahulu. Tapi sekarang ini mereka bukan sahaja letak dalam satu diaspora ataupun satu kawasan tertentu, tapi mereka bebas melakukan apa sahaja. Saya rasa dari dahulu lagi kerajaan Thailand sudah orang kata menerima keperbezaan agama itu. Dan mereka, kalau kita lawat ya muzium negara Thailand, dan ia mengakui bahawa dalam Thailand itu, dalam bangsa Thai ini, ada pelbagai agama, ada pelbagai etnik, lebih 50 etnik. Dan etnik-etnik ini punya latar belakang yang berbeza. Ini kedai makan ni semua memang semua halal. Halal. Ini food court semua yang halal, dan dia berada betul-betul di depan Raja Manggala Stadium atau Stadium Raja Manggala. Jadi mereka ini sudah terdedah dengan orang-orang dari negara-negara lain datang beli makanan halal. Dan ini merupakan jalan utama di Soi 53 Ramkang Heng, lokasi yang saya buat liputan ini, di mana majoriti penduduk di sini adalah orang-orang Muslim. Dan daripada majoriti tersebut, 70% sekitar, 70% adalah daripada gelombang kedua, orang-orang dari Selatan Thai. Maksudnya mereka ini boleh berbahasa Melayu, tapi logat Patani lah. Jadi kalau jual beli itu memang dalam bahasa Melayu. Saya cuba untuk berbahasa Melayu, saya tak pasti sama ada mereka faham atau tidak. Kerana saya tak boleh nak bezakan, kerana pakaiannya masih sama. Bertudung yang jual tu. Jadi saya tak boleh nak bezakan sama ada mereka ini yang sudah berjaya diasimilasikan ataupun masih lagi membawa identiti Patani itu. Kalau dilihat kepada akses mereka untuk pendidikan, akses untuk pendidikan, pelajaran, ekonomi dan sebagainya, seolah mereka dapat peluang yang sama. Betul. Jadi kalau kita lihat, antara perkara yang menyebabkan tekanan dan juga konflik di Selatan Thailand adalah kerana perkara-perkara dihimpit daripada segi ekonomi dan juga peluang. Apa yang membezakan ironinya dekat situ? Dan sejauh manakah diaspora di Patani ini membuktikan bahawa satu keterbukaan Thailand untuk beri peluang kepada masyarakat Muslim dan dapat mengurangkan masalah di Selatan Thailand. Tetapi apa yang berlaku semalam itu juga tidak mengatakan ini sudah berakhir. Okey, kalau kita lihat di sini, apa kita boleh belajar daripada jalan Ramkam Heng, Soi 53 yang menjadi orang kata kawasan yang tumpuan warga-warga Patani, warga-warga Muslim mendiami, bermukim di Bangkok. Kepelbagaian itu disambut. Tak kisahlah dia daripada generasi pertama yang datang daripada 300-400 tahun dulu, ataupun mereka ini merupakan diaspora nampak yang perbezaannya? Boleh nampak perbezaan. Daripada segi apa itu? Bahasa pertama sekali, tapi kena try cakap lah. Kalau dia faham bahasa Melayu. Itu generasi kedua? Itu merupakan gelombang kedua. Okey. Gelombang kedua yang datang sekitar 1940-an. Awal lagi 10 tahun dulu. Okay, 10 tahun belakang ini untuk masa gelombang kedua ni lah 10 tahun lepas. Sekitar 10 tahun lepas apabila kerajaan Malaysia mula mengetatkan syarat-syarat untuk masuk ke Malaysia. Jadi mereka memilih untuk berada di Bangkok untuk bekerja, dan ada juga student-student yang memang dari kawasan-kawasan Selatan Thailand. Jadi mereka masih lagi boleh berbahasa Melayu. Berbanding dengan keturunan daripada yang datang ke kawasan ini sekitar kurang lebih 300-400 tahun dulu sebagai tawanan perang, mereka sudah beranak pinak dan sudah berjaya diasimilasikan. Apa kita belajar di sini, bahawa memang keterbukaan itu boleh wujud, penerimaan boleh wujud, cuma orang kata kita, dalam artikel ini saya tulis bahawa pentadbiran Bangkok harus terus
memberikan peluang, bukan saja memberikan peluang tapi terus perlu memahami dalam setiap dasar-dasar yang mereka ambil berkenaan Selatan Thailand bahawa masih wujud perbezaan itu dari segi semangat worldview, semangatnya dari segi worldviewnya. Kerana apa, orang-orang di Selatan masih lagi menginsafi mereka diri mereka sebagai orang petani, orang Melayu. Seperti mana kalau kita boleh pergi ke iPad ini sekarang, siapa ini anak Sungai Golok katanya. Ini adalah anak Sungai Golok, beliau merupakan seorang penulis, satu-satunya penulis berketurunan petani Melayu Thai yang menulis dalam bahasa Melayu. Okey. Yang masih lagi menulis ini buku-buku ini lah Perang Petani Sigur. Ini adalah buku terbaru yang diterbitkan beliau, baru sahaja terbit dan saya kerana penerbitnya itu adalah dari Malaysia. Saya bawa kopi fresh daripada kilang bagi kat dia kat di sini. Jadi orang-orang seperti inilah yang harus kita kata, yang harus dipelajari. Kerajaan Bangkok, kerajaan Thailand harus mempelajari dengan orang-orang seperti ini. Kerana apa, mereka masih lagi mengekalkan identiti dan worldview seorang petani, keturunan petani itu. Dan kalau Bila Syafiqah mengatakan bahawa mereka bekerja di Bangkok, mungkin secara tipikalnya ataupun persepsinya kita akan melihat kepada warung-warung atau bisnes makanan contohnya. Tapi adakah mereka keluar daripada stereotip itu? Mereka bekerja dalam korporat. Ramai dan orang-orang petani yang belajar di Selatan Thailand, ramai orang-orang Melayu lah, yang Melayu Thailand yang belajar di Selatan Thai, belajar terutama sekali dalam bidang nursing, jadi nurse dekat Bangkok. Maksudnya jadi nurse yang hebat di Bangkok. Ya. Apa sektor pekerjaan lain yang kebanyakannya mereka... kebanyakannya kalau macam agak professional sedikit, ramai sebenarnya yang professional. Yang saya nampak ramai juga ialah kalangan nurse, kalangan jururawat sebenarnya ramai. Pelajar-pelajar tentu sekali, kerana pelajar-pelajar dari selatan ini, dari selatan Thailand ini lebih selesa untuk belajar di Rangka Heng University, University Rangka Heng. Jadi mereka, kerana ekosistem facilities mungkin lebih bagus. Dan ramai juga masih ya yang bekerja sebagai golongan pekerja biasa kelas menengah. Kerana masih lagi masalah sosial, masalah sosial masih lagi berlaku. Apa antara masalah sosialnya? Adakah penerimaan mereka biar ada kita diskriminasi? Di perkara yang harus diselesaikan segera oleh Pentadbiran Bangkok di Selatan Thai ialah isu keadilan sosial, pendidikan, peluang pekerjaan, masalah dadah. Perkara-perkara ini harus diselesaikan segera kerana apa? Kalau ia tak diselesaikan segera, maka banyaklah masalah-masalah yang lain. Bukan sahaja tertumpu kepada usaha untuk mententeramkan atau memerangi golongan pemisah yang baru sahaja membunuh sekitar 15 orang semalam. Itu adalah satu masalah yang harus diselesaikan melalui engagement di mana Malaysia merupakan facilitator terhadap proses keamanan. Bagaimanapun proses rundingan itu masih lagi tergantung, masih berjalan, dia terstop sekarang ni, terhenti sekarang ni. Jadi saya harap dalam masa terdekat ini kita dapat sambung semula. Pada masa sama, isu-isu keadilan sosial seperti isu kemiskinan, peluang pekerjaan, pendidikan dan juga mengiktiraf peran memahami worldview mereka, worldview orang-orang Melayu ini, worldview yang agak berbeza dengan orang-orang orang-orang di utara Thai secara keseluruhannya, bangsa Thai secara keseluruhannya. Saya dapat menjangkakan bahawa Pentadbiran Bangkok faham worldview orang Melayu. Kerana daripada zaman dahulu lagi, Maharaja Thai Siam sangat bekerjasama. Exactly. Berhubung terus. Cuma terus faham. Terus faham. Okey. Stop ataupun cukup sangat di sini dahulu. Kita akan sambung lagi. Mungkin ada sisi yang lain. Dan saya harapkan ini bukanlah artikel pertama dan terakhir. Banyak lagi kita boleh kongsikan nanti. Ya, benar. Syazan Jari, terima kasih banyak. Terima kasih banyak, Zul. Dalam cerita pada hari ini, banyak lagi gambar dan visual yang kita dapat lihat. Bukan sekadar makanan saja di Bangkok. Tetapi Syafiqah Johari mengambil kesempatan dan juga nafsu makannya itu untuk menyelami dan juga memahami masyarakat dan juga diaspora petani khususnya di Bangkok. Terima kasih kerana kongsikan cerita. Terima kasih jika anda ada sebarang cerita yang menarik, kongsikan juga bersama kami di platform media sosial kami. Sekian saja cerita untuk hari ini. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kita jumpa lagi nanti. Terima kasih.